Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Uen di Kabisa MX Travel Shop, jagonya rolling sasis di kota Bandung. Alhamdulillah garapan kali ini KTM. Ini pesanan bos dari Palangkaraya, Kalimantan. Wah, Kalimantan pengirimannya gimana? Banyak, bisa via bandara, ambil kargo bandara, laut, atau via ekspedisi reguler JNE JNT, tergantung permintaan aja kita. Ini pakai tanpa mesin. Rencana untuk mesin Tiger sesuai dengan logo sayapnya, kepakan sayap. Kita review langsung. Part apa saja yang dipasang, paket berapa harganya, pengerjaan berapa lama. Ya, ini paket di angka 20 sekian ya. Di bawah ini ada banyak, bisa tergantung spek, tapi ini di angka 20 sekian lah. Seperti biasa, ini sasis handmade Kabisa MX Travel Shop, pengelasan CO. Ya, nggak bagus-bagus amat pengelasan, tapi kuat. Pijakan kaki standar. Ini pakai bodinya yang lokal, tangki biasa, plastik lokal. Dekal yang biasa juga, sesuai budget. Kalau mau pakai bodi impor, dekal hood grafik bisa, harga di atas ini. Ini shock depan kita pakai yang real jump. Real jam ada Expedition, ada MGP, ada Delac Plate, banyak mereknya tapi sama lah, beda di segitiga aja. Tromol kita pakai KLX original. Ban tromol belakang juga KLX original. Tuas kemudi biasa, engine on off atau starter, saklar, handle tuas rem pakai model lipat, fleksibel. Lampu pakai model sorot, ada yang mata 3, mata 6, tergantung permintaan. Ini gas pakai budget 85. Rem belakang model 2, bau 2. Rapi seperti KLX. Swing arm pakai KTM replika yang besi. Monoshock pakai tabung. Shock depan real jam. Ya pasti setiap konsumen itu, setiap orderan yang jadi ke kita, setiap konsumen punya cerita masing-masing. Ada yang kebingungan mau modif, ada yang punya uang berlebih tapi tidak menemukan bengkel, ada yang budget pas-pasan tapi ingin terrealisasi. Banyaklah cerita-cerita konsumen. Pada akhirnya kalau jadi order ke kita, ya kita kasih solusi-solusi sesuai permasalahannya. Ada yang karena motor nganggur, nggak dipakai, pengen dijadiin trail, dijual nggak laku, banyak. Banyaklah cerita-cerita unik. Yang jelas ini cerita yang dari Palangkaraya, lihat iklan saya di Shopee ini ya, marketplace. Mau transaksi di Shopee, tapi ongkosnya kelewat mahal, karena pakai reguler JNT. Udah chatting, saya arahkan, akhirnya percaya, WA, telepon dari Shopee dialihkan ke saya. Lobby-lobby oleh saya, alhamdulillah ternyata beliau mau transaksi langsung. Walaupun belum pernah bertemu dari Palangkaraya ke Bandung ya, akhirnya beliau percaya dengan transfer belasan juta sampai pelunasan. Akhirnya unit jadi, siap kirim. Ya karena beliau sudah fix dan percaya dengan kita. Sudah lihat dari medsos, dari YouTube, dari iklan kita, banyak review bintang bagus, itu kan bintang 5. Banyak lah.
kita semaksimal mungkin gak bisa make tanggal sop, Mang Uen memuaskan semua konsumennya, tidak ingin mengecewakan. Kita bekerja semaksimal mungkin karena ya kita cari makan di sini ya. Jadi kita harus jaga nama baik, kepercayaan, pekerjaan semaksimal mungkin. Intinya jangan ngecewain konsumen lah. Karena konsumen adalah marketing terbaik. Dapat review bagus, ya kedepannya teman-temannya juga insya Allah kan. Banyak yang minta, banyak yang buatin, nanya-nanya dari mana info. Saya ucapkan terima kasih pada para konsumen yang udah mempercayai kita untuk membuat rolling sasis, rolling sasisnya. Selain KTM, kita ada rolling sasis CRF, KLX, TS, jadul, Husqvarna, bebek modif, bebek trail, bebek standar. Hati-hati, banyak oknum mengatasnamakan asal comot foto. Dikepoin lagi medsosnya, pastikan aman. Kabisan Ektrail Shop Mang Uen sejak 2010 aman, terpercaya. Silahkan yang mau modif hubungi langsung ke Mang Uen. Hati-hati banyak penipuan. Kepoin medsos Mang Uen, Kabisa MX Teleshop, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nomor WA-nya 0821 1576 0707. Hati-hati banyak oknum penipuan. Tunggu di garapan selanjutnya. Mudah-mudahan tiap bulan itu ada garapan lah. Jadi kita bisa update terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.